Hai adek. Ba. Ba adek. Kakak senyum. Ayo, kakak mau kemana? Pegon. Mau ke Pegon. Come on, let's go. Halo teman-teman, assalamualaikum. Jumpa lagi di channel Pebi Hestianti. Bagi kalian yang baru bergabung, salam kenal ya. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita semua dalam keadaan sehat, dilancarkan segala urusan, dan diberikan rezeki yang berlimpah. Amin. Hari ini kami mau ajak anak-anak jalan-jalan dan main di salah satu mall di Palembang. Ikutin kita terus ya, kira-kira kita mau kemana aja nih? Kita mau ke playground yang ada di Mall Palembang Icon. Di sini ada beberapa pilihan playground, tapi kita pilih yang kid zone ya teman-teman. Setelah selesai main nanti, kita akan lanjut makan siang dan juga keliling mall. Ikutin kita terus ya teman-teman. Oh ya, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Share juga jika kalian suka videonya ya. Terima kasih atas dukungan kalian. Let's go, kita bersenang-senang guys. Kita beli tiket dulu ya teman-teman. Kita bisa pilih mau bermain 1 jam, 2 jam, atau sesuai dengan keinginan kita. Untuk anak di bawah 1 tahun di sini masih free. Ada fasilitas loket juga yang bisa kita dapatkan secara gratis. Stroller dan juga barang bawaan lainnya juga bisa dititip di sini. Nanti akan diberikan tag dan juga kunci agar kita bisa membukanya saat kita perlukan. Beginilah suasana di Kid Zona Playground di pagi hari. Cukup sepi, jadi lebih bebas dan nyaman untuk bermain bersama buah hati. Usahakan datang ke sini sepagi mungkin dan bukan di weekend ya teman-teman, agar lebih nyaman mainnya. Ini ada beberapa promo yang mungkin akan berguna apabila teman-teman mau menggunakannya. Di sini juga ada jual berbagai macam camilan seperti es krim, snack, dan lain-lain. Boleh dimakan di dalam, tapi dengan catatan harus tetap menjaga kebersihan ya teman-teman. Disediakan pojokan khusus untuk makan dan minum bersama anak-anak agar tidak mengganggu area bermain. Yuk kita intip ada permainan apa aja di dalam. Let's go. Ini kakak lagi berada di arena permainan pasir. Untuk umur-umur di bawah 3 tahun, usahakan tetap didampingi ya teman-teman untuk bermain di daerah ini karena cukup berbahaya. Takutnya nanti dimasukkan ke dalam mulut atau hidung, bahkan telinga dari anak-anak. Sekarang waktunya trampolin, melompat. Nah, ini kakak pindah lagi nih ke bagian bola gelinding. Benar nggak sih ini namanya bola gelinding? Ya, kita sebut aja kayak gitu ya teman-teman. Putar. Kalau yang ini arena permainan supermarket teman-teman. Ada berbagai jenis sayuran, buah. Anak-anak bisa sekaligus belajar mengenal berbagai macam sayuran dan buah, sekaligus berinteraksi seperti penjual dan pembeli. Selain itu, di sini juga banyak arena bermain lainnya seperti stan sushi, stan es krim, kemudian ada stan burger. Ada juga permainan polisi-polisian, lalu ada mobil pemadam kebakaran. Pokoknya di sini cukup lengkap untuk permainan perannya. Untuk kolam bolanya di sini cukup luas ya teman-teman. Lokasinya berada di paling belakang
dilengkapi dengan berbagai perosotan, ada trampolin dan juga ada arena memanjat yang terbuat dari balon. Nah, kalau ini untuk bayi khusus di bawah 18 bulan. Permainan di sini juga disesuaikan yang cocok dan aman untuk anak di bawah 18 bulan. Ada arena membaca, kemudian ada arena merangkak, permainan motorik dan juga sensorik. Sangat aman untuk melepas buah hati, bermain, bergembira di sini. Asal masih dalam pengawasan ya teman-teman, agar buah hati kita senantiasa aman terjaga saat bermain di playground. Apakah itu rusak, Kak? Apa itu, Dek? Apa itu? Huh? Adik ngantuk, guys. Kita sudah selesai bermainnya nih, teman-teman. Lanjut mau makan siang di salah satu tempat yang menjual sushi. Kita cobain ya beberapa sushi di sini. Ini ada beberapa pilihan menu sushinya teman-teman. Sebenarnya di Tom Sushi ini kita bisa memilih langsung di conveyor beltnya, tapi karena kondisi di dalam sangat penuh dan waiting listnya sangat panjang, jadi kita pilih yang di luar aja nggak apa-apa. Tadam, ini dia beberapa sushi yang kita pesan. Ini matang ya teman-teman. Kita nikmati dulu makan siangnya. Videonya sampai di sini dulu ya teman-teman. Kita mau lanjut jalan-jalan lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga videonya dapat menghibur kalian dan juga bermanfaat ya. Sampai jumpa di video selanjutnya, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.